وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah kepada semua bakal kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan mulakan sesi pengajian khusus ibadah umrah untuk minggu yang ketiga ini. Dan insyaallah pada minggu depan ataupun minggu yang keempat kita akan adakan khusus secara praktikal. Insyaallah saya akan bina dan Kaabah untuk bersama-sama praktikal untuk berdakwah dan juga bersama. Dan untuk minggu berikutnya yang tanggal 11 dan 12 September nanti yang akan sedikit aktifat oleh pihak Al-Fidaus Mereka sendiri yang akan menggunakan aktifat tentang jadual perjalanan pada setiap individu tertentu. Pada kita dimaklumkan ada banyak dulu dan hari ini nanti kita akan ucapkan kepada guru-guru masing-masing pada tanggal 11 hari bulan Oktober. Baik, seperti biasa sebelum kita mulakan sesi pada petang ini, mari kita sama-sama mulakan dengan membaca surat Al-Fatihah. Yang mana kita akan khususkan membaca surat Al-Fatihah ini pada pesan kita Rasulullah SAW. Begitu juga dikhususkan buat kedua orang tua kita sama ada yang masih hidup maupun telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan keberkahan surat Al-Fatihah yang kita baca secara berjemaah ini, kedua orang tua kita juga akan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan diharapkan juga semoga majlis ini juga diberkati Allah Subhanahu wa taala sehingga kita diberi kefahaman daripada apa yang kita pelajari pada petang ini insyaallah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadratin Nabi Ahmad Fatiha. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim وعلى آلي سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى
سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شفاك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. الحمد لله وكفى بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم فإنما يؤتي بالبكاءات وحسن الصلاة والسلام. Pembacaan Aliyah, selawat dan juga doa tersebut akan dimulakan membaca seperti saja sebagai jadwal banyak. Nah, jadwal banyak dimakan. Kita sebaiknya pelakonlah selawat kecil pembacaan tersebut kerana ia memerlukan hukumnya adalah hukum sunat. Jadi, hukum sunat dilakukan maka berbuat dengan Allah Mahluta. Walaupun buat tak tak apa-apa, kita jalan di rumah sebanyak mungkin. Itu kata kemampuan diri dan kita akan terus berkawiyah, berselawat dan berkawiyah doa setelah-setelah lagi. Mungkin dalam kata kemampuan kita tak boleh dapat membuat kata doa. InsyaAllah kita akan mula lakukan seperti saja kita menikmati bila menikmati nanti kita akan lakukan sepanjang perjalanan semampu mungkin ya. Kerana penat tak sempur dekat buat sampai ke waktu yang baru kita buka. Hanya naik di bas pun tak tidur di dalam keadaan. Sampai di sana, kita akan keluar buka kita sampai ke Mekah. Sampai kalau boleh, sebelum kita tiba dengan awal sendiri. Dan saya di tahun minggu lepas, di atas pertukaran jadual keluar, mungkin kita akan sampai 1-2 jam di awal dan kita ada waktu kita cek-in. Sementara kita check in, kita bolehlah buat umrah dulu. Buat umrah, lepas buat umrah nanti kita ambil dari hotel, baru kita ambil kunci dan check in. Itu pun nanti insyaAllah pada Habis tak lipat pengurus Al-Quran Stable sendiri, okay, Tuan Haji Muhammad Firaj akan memberikan sedikit tak lipat mengenai jadual tersebut insyaAllah. Jadi akan sambung balik mengajak kita pada minggu lepas. Kita akan masuk waktu pun sahabat betul, kita dah tawar habis pun eh. Ini dari Singapura, kita dah tahu apa persiapan dari rumah dan sebagainya. Kita dah tahu bagaimana jatuh mereka, di mana jatuh mereka, dan sampai ke jadai kor apa nak buat ubah dan sebagainya. Kita dah bincang dari sebelah. Hari ini saya akan sambung dengan melaksanakan ibadah sa'i. Sa'i dilakukan selepas atau sebelum tawaf. Sebelum tawaf dulu sebab antara rukun ibadah hari ini yang terpisah tadi adalah tertib. Penting maknanya dahulu kita dah berbukan. Baik, nanti seperti biasa juga di akhir sesi ini, kalau ada kesempatan waktu, saya akan buka yang video sebagai rumusan perjalanan umrah dari awal ke akhir. Cuma video ni ada sikit perubahan kerana saya ambil video ni waktu saya ke Saudi Airlines. Tapi kita ni dah berlaku naik Emirates. Itu je lah terpercaya. Masih boleh ingat lagi bantang larang ihram. Salah satu daripada dia yang menjadi kelaziman ataupun kita terlalu lupa, ini akan jaga. Kita tak boleh pakai wangi-wangian seperti minyak wangi dan sebagainya kan? Bahkan sabun wangi pun tak boleh. Nak mandi boleh, tapi bukan sabun wangi. Odorono, odorono pun tak boleh. Dia wangi-wangian. Pasal dia bukan ubat. Kalau tak berubah, berubah ini lebih kepada orang-orang yang badan. Yang
boleh kalau pakai hingga minyak kapak itu boleh walaupun dia ada bau, tapi ubat lain ada perbezaan yang kena faham. Yang jadi lazim kita lupa selalu apa, nanti bila makan mungkinlah kena makan nasi ke apa yang ada waktu niat itu kan. Kalau tak hotel kita lampas mana-mana waktu makan itu biasa kita ni orang lain makan cuci tangan bukan tak boleh, boleh baik kalau sampai cuci tangan dengan sabun yang wangi tak salah sabun yang semua jadi awak nak kena cuci tangan awak nak kena bawa sabun sendiri yang tak terbawa ataupun cuci di tangan jangan pakai sabun tapi nak kena cuci. Ini selalu orang itu kalau benda ini dah terbiasa di rumah makan dan cuci tangan dan jangan sabun kan? Sabun itu berarti semua terbawa dia nak kena dengan dia lah kita berhati-hati okay, insyaAllah. Dan seperti biasa juga akhir sesi ini kita ada sesi soal jawab daripada pembelajaran ini satu soal sebenarnya boleh soal daripada awal perjalanan sampai akhir hari ini sesi diri yang terakhir bila pada praktikal lah saya dah nak buat belajar apa mengajar cara meningkatkan negara khususnya pada yang belajar minggu depan insyaAllah apa yang saya dimaklumkan pihak Travel Agent akan memberikan setiap jemaah yang dah register kain ihram ni sepasang kain ihram ni dua lain kain lah yang perempuan je tak pasti mungkin juga kita kena problem pun tak kisah lah macam kain ihram tu kalau boleh tak kiri ya kan pasal takut dia bagi kain ihram kan tapi kain pola tu kan kalau ada family nak balik kan senang untuk orang untuk gunakan tapi lepas semua tu mana dah dapat kain ihram baru kita ada tuan practical cara meningkat lepas meningkat tu kita akan cuba dengan practical bersama-sama bertawab dengan memakai kain ihram tu sendiri boleh eh. Tapi minggu depan cuma practical dia belum tentunya betul-betul maknanya yang tak soal dalam dulu boleh pakai ini nak training dia dengan ini ya. Dah daerah pula dan kita pun nak buka pula ya. Okay. Training sebab apa saya nak buat biasa berjalan dalam keadaan kamerang sebab kalau kita salah ya kan nak jalan dia tak susah pasti sejalanan dengan kamerang ok saya akan lanjutkan lagi ya aku sudah dari ini dan diakhiri dengan sesi soal jawab. Kalau tak ada orang yang nak menyoal saya, saya nak soal awak pula. Boleh? Ya baik awak cari soalan untuk soal saya. Kalau awak tak cari, saya soal awak. Tapi soalan saya awak yang takut. Soalan saya mudah-mudah dia semua senang-senang. Dan soalan saya siapa dapat jawab, dapat hadiah. Wang tunai, cash. Saya kasih cash. Nanti saya tengok dulu video saya berapa ada delay. Nak cakap berapa ratus satu orang satu jawapan tak boleh lah kita tengok nanti kemudian sesi saya pun tengok lagi dengan lain cukup tak cukup duit kalau cukup insyaAllah kita akan kasih wang tunai cash tau ni jangan main-main ok kita akan sambung lagi khusus yang telah kita lalui minggu lepas kita dah masuk pun bab sa'i betul tak? Baik sa'i tu tak apa mana sa'i ni perjalanan dari Bukit Safar ke Bukit Marwah berapa kali perjalanan dia? 7 perjalanan. Baik. Sebelum kita nak lakukan perjalanan tersebut, kita nak kena kenal pasti dulu. Sa'i dia ada syarat-syarat untuk nak sa'i dan ada sunat-sunat untuk nak sa'i itu sendiri. Baru saya dah bilang lagi daripada minggu pertama lagi saya bilang setiap amal ibadah yang kita lakukan dia mesti ada dia punya atau cara dia, tata cara. Tata cara dia tu mesti nak ada, bukan asal jalan yang jelas. Kita nak solat pun ada tata cara macam mana nak solat, macam mana diri, macam mana rukuk, macam mana iktidal, sujud dan sebagainya. Baik. Sa'i ni dia ada syarat dan juga sunat. Okay. Pertama kita nak kena kenal dulu tempat sa'i ni naklah dimulakan daripada Bukit Safar ke Bukit Marwah. Dia tak boleh bermula daripada Bukit Marwah ke Bukit Safar, tak boleh. Dia kena start sa'i daripada Bukit Safar. Lepas kita tawaf, kita akan jalan pergi Bukit Safar. Tak, kita akan maaf, kita akan solat dulu. Solat sunat tawaf, solat sunat selepas tawaf di belakang makam Ibrahim. Dah habis, dah berdoa semua, baru kita akan jalan masuk ke bawah ni. Kat sini dalam perjalanan dia ni adalah tong-tong air zam-zam dan sebagainya kita boleh berhenti
Faisal Zam dulu. Lepas tu baru kita mulakan daripada atap Bukit Safar. Yang ini gambar dari atas, dari rooftop. Musim umrah, mungkin kalau tak ramai jemaah dia tak buka. Dia cuma buka mungkin waktu Ramadan dan juga musim haji ni semua. Tingkat tiga punya tempat semua dia buka. Baik. Tapi sama juga kaedah saat ini, dia sama juga. Okey, ini tempat kita nak bermulanya yang saya bilang tadi, Bukit Safar. Betul tak? Ini yang tingkat satu dia. Dia ada lagi basement, ada tingkat bawah. Ada lagi yang atas dia tingkat dua. Dia tulis kat atas ni Al-Safar Start. Maknanya kita akan start sa'i dari situ. Dulu bukit ni memang orang lain pun, tapi terlalu ramai orang panjat dia tutup bukit ni. Jadi kita cuma ada di lingkungan kawasan tua yang kacil ni. Kita akan mula dari sini. Siapa yang berlaluan kursi roda, dia ada laluan khusus untuk nak kursi roda dari Safar ke Marwah. Dan sebab Marwah ke Safar. Tapi yang berjalan kaki, yang laluan dia adalah sebelah kanan, Safar ke Marwah, Marwah ke Safar, laluan di sini. Nanti keadaan ke sana. Bukit Safar itu sebenarnya ini tidak ada untuk Marwah. Marwah tak tutup kaca, Safar dia tutup Marwah. Dan kalau boleh, dah sampai dekat Bukit Marwah, pastikan dia dapat pijak kawasan yang baru dan jauhkan. Sebab kalau sebelah dia merupakan bukit asal dia. Yang bawah ni bubble bukan bukit asal. Yang mana dulu, yang mana Nabi mana ada bubble. Yang ini pula yang basement dalam hijau, antara lampu hijau. Yang ini yang dengan satu dengan lampu hijau. Antara lampu hijau sini sama lampu hijau saya. Dia perjalanan dia dengan dalam perjalanan ada tahu lampu hijau. So di kawasan lampu hijau juga disunatkan untuk kemah lelaki sahaja, berlain dari anak. Kita nak lalu di pasar juga, dia syarat berlain dari anak. Jadi mabuk-mabuk tak boleh jenting jalan. Sekiranya bersa'i di tempat bawah tanah, jemaah perlu berhati-hati dan sepadan angin bawah tanah benar-benar hampir dengan dinding kaca bukit bawah. Nanti kat bawah tanah ada pula. Nak pastikan awak betul-betul menghampiri dinding kaca. Sebab dia mesti nak sampai atas bukit tu. Okay, syarat dia pula. Apa syarat-syarat cahaya? Syarat-syarat ini yang pertama, awak naklah lakukan selepas tawaf. Itu dia syarat yang pertama. Nak lakukan sahih selepas tawaf. Syarat kedua, bermula dari Bukit Safar dan berakhir di Bukit Marwah. Dia cukup 7 kali dengan yakin. Awak nak yakin perjalanan awak. Dikira 1 kali daripada Bukit Safar Bukit Marwah dan 1 kali lagi Bukit Marwah ke Bukit Safar. Maksudnya apa? Kalau yang kat sini Bukit Safar, awak nak ke Bukit Marwah ni, dia dikira 1 kali jalan. Awak patah balik kat sini dan dia 2 kali. Dia bukan selalu pergi balik sini 1 bukan. Sini perusahaan dia dah kira 1. Selalu patah balik sini. Dari sana 3, sini 4, 5, 6, 7. Maknanya sini semua nombor-nombor ni lah. 2, 4, 6, ada 1, 3, 5, 7. Dan dibukit mana? Bukit Marwah. Jadi awak nak kena pastikan yakin yang dia kata ni tadi. Awak nak kena yakin yang awak nak bertahdur ni di Bukit Marwah. Kalau awak kira 7 awak dah nak tahdur dekat Bukit Safar, bagi something wrong dengan awak tengok ni. Dia tak boleh tahdur dekat Safar, tahdur dekat Marwah. Sebab saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 perjalanan berakhir di Bukit Marwah.
Kalau awak tadi dia menjual dalam tanggung, dia kata, sampai. Jadi, kalau dia orang ini sampai. Sama ada orang kurang satu kendaraan atau terlebih. Sebenarnya, taklah sampai ke pengunjung Bapak Sahih di kaki Bukit Safar dan di kaki Bukit Marwah yang saya katakan dulu. Batu Bajakan itu. Lalu dia dapat berikan di situ. Sebab apa? Situ memang pengunjung itu. Itu asal yang berikan. Sebenarnya, hendaklah Sahih di Batu Wadi tempat yang termaklum. Maknanya tempat-tempat Sahih ada tempat-tempat yang termaklum. Bukan sebenarnya tempat yang Sahih dan kawasan luar masjid yang tak boleh. Dia berhubung dalam kawasan masjid. Nah, asalnya pun tempat Sahih ini pun bukan kawasan masjid tak boleh. Kerana dia ada bersama tempat itu. Kita kira dia sebagai kawasan masjid. Nah, kalau Sahih dekat luar kawasan masjid, itu bukan namanya Sahih. Betul? Itu namanya apa? Shopping. Okey, maksudnya mengekalkan niat sahih. Dan mengekalkan perjalanan kita ini adalah perjalanan sahih. Okey, andai kata dalam perjalanan itu terhaus, boleh berhenti tak kena main? Boleh. Berhenti dulu, nak sambung balik, balik kita berhenti tadi. Andai kata dalam perjalanan itu kita terbatal dulu, tertentu dan sebagainya, boleh teruskan perjalanan? Boleh. Beza sahih dengan tawaf ni, tawaf tak berada wudu, sahih tak ada wudu tak apa. Dan sahih boleh teruskan perjalanan. Okay, ini perhatian lah. Tidak ada ibadah sunat sahih. Tawaf sunat ada, sahih sunat tak ada. Maknanya kalau kita tahu ikhtiaran kita tahu awal, nak tawaf sunat itu mesti kan lepas tu nak solat fardu boleh, tapi jangan lepas tu nak sahih lepas tu. Sahih sunat pun tak ada. Dia tak ada ibadah sahih sunat. Kawasan tempat laluan kepada besi roda membuat pusingan patah balik dan alam itu sampai maruah hingga sampai ke kaki tersebut tidak semestinya memanjatkan di kawasan tinggi. Okay. Yang orang besi roda ni tidak semestinya kena naik sampai ke atas bukit tu. Nah, sebab keadaan dia, naik bukit tu pun main senang juga. Nah, yang tolak ni pun boleh lengi juga. Nah, ada bukit tolak orang, lain bukit, kita bukit sikit. Nah, dan berat-berat pun berdemam juga. Okey, jemaah yang berhenti untuk bermain zam-zam ketika sehari disyorkan agar melangkah sedikit ke belakang kendur dari tempat berhenti sebelum memulakan sambungan sahih. Apa maksudnya? Kita tengah sahih, dan kita nak berhenti yang membayar azam. Mungkin lah kita minum. Dan minum, kita tak boleh sambung balik sahih ke sini. Perjalanan sahih kita kan kita putus. So, kita dah berhenti minum air ini, kita kena berusaha balik ke belakang. Bila patah balik ke belakang, kat sini tadi kita berhenti, dia ada miskin. Kalau tak boleh, boleh minum air zam-zam. Tapi nak pastikan maknanya kita berhenti dan kita ulur bukan tak sendiri. Dan satu lagi biasanya kalau kita berhenti dan berantawah pada sahri, khususnya buang nak masuk solat. Kalau solat sunat, kita boleh teruskan jalan. Tapi biasanya solat fardu semua kena sis berdiri. Semua kena berhenti, solat fardu dulu sambung balik. Dan berantawah pun kena berhenti. Sebab tu kadang-kadang kita tengok televisyen yang live solat terawih kan, orang solat terawih pun ada orang sangat awal, ada orang sahih juga. Sebab solat terawih solat sunat. Tapi bila masuk ke solat isyak, semua stop. Jadi kalau kita masuk sana, mungkin saya tengok daripada jadual ni kan, mungkin kita akan terlanggar waktu solat zuhur. Kalau kita tengah tawaf ataupun kena sahih, orang azan, terus tak ada tawaf dengan sahih dulu, tak apa. Bila kita stop, bila dia start tamat. Jadi tamat jadi kan, orang nak dirikan solat, baru kita stop. Stop, solat jemaah dulu. Dah habis solat jemaah semua, dah clear semua kan, dah pergi salam imam, dah pulang orang sekejap ke apa kan, baru sambung balik ke jalan. Sambung balik ke sahih dan tawaf, kita panik, kita berhenti. Okay. Tidak ada niat kita, solat tayat tu saja di kawasan sahih kerana bukan haid. Apa sahih kerana bukan haid? Wanita haid boleh berada di kawasan sahih.
Sebab kawasan Sahih ini pada asalnya dia adalah di luar kawasan Masjidil Haram. Dan cuma lama-lama dia berkembang, dia dah luaskan kawasan itu. Okay, jemaah perlu berhati-hati untuk permulaan dan pengairan di Safar dan Marwah jika sahih di bawah tanah Doho. Maksudnya Doho di bawah tanah itu kena hati-hati, kena pastikan sampai ke penghujung. Sebab dia punya bawah ini dah bukit ini makin meluas di bukit ini. Bawah ini tidak jauh juga. Tapi insyaAllah saya akan mencuba bawah ini. Kalau boleh kita nak tinggal dulu yang Kristen ini sepertinya dari bulan itu. Apakah sunat-sunat sahih? Pertama, dalam keadaan berwudu, maknanya sunat. Kalau orang dah akan berwudu orang sahih, orang dapat berwudu orang sahih. Tapi saya tak berwudu orang sahih, tak berwudu boleh. Ini kan sunat, tak berdosa. Menuju ke tempat sahih melalui pintu Safar. Dia nak pergi masuk dari satu pintu yang pintu Safar. Ada yang ada yang menunjukkan daripada Bapu Safar, Bami ke Safar. Dan kita jalankan pelan-pelan dan kemudian dan dalam perjalanan tu ada doa-doa dalam buku. Nanti siapa yang memimpin sektor individu dia tu akan membacakan doa tu, dan ramai-ramai yang ikut membaca doa. Mualat ni maknanya kotor turun. Perjalanan tu ada kotor turun. Perjalanan kemusiran kalau ada dulu makan, dia kan kalau makan balik, tak boleh tiba-tiba kotor turun. Habis menaiki Bukit Safar dan Bukit Marwah bagi lelaki sahaja disunatkan untuk lelaki sahaja. Mana lelaki naik, kalau perempuan naik, dia tak sunat. Tak naik, naik, tak dapat pun tak apa. Okey, menghadap ke arah Kaabah tidak sambil bertakbir. Maknanya setiap kali dia sampai ke Bukit Safar ataupun Bukit Marwah ni disunatkan untuk kita dengan Kaabah sambil bertakbir. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilhamd. Lalu sambung. Boleh nampak? Kalau nampak baru, maksud dia dekat segera dengan macam ini. Melakukan ramal. Ramal itu lelaki anak macam tadi pun disunatkan untuk lelaki sahaja. Tak sampai nak lelaki anak ni di antara dua lampu hijau. Dan tu waktu berpikir baru dia nampak lelaki yang jauh. Okey, ini perjalanan dia kiraan yang cepat tadi. Dari Safar ke Marwah dia satu dan dan bakal balik sini dua. Ke Marwah lagi tiga, ke Safar balik empat, ke Marwah balik lima, Safar enam, dan pastikan juga akan berakhir di Marwah. Dekat situ nanti baru dah habis dan tinggal tahlul. Sebaik jadi kita bertahlul di Marwah, maknanya dah habis dah ibadah Allah. Maka kita balik bakal tadi kan kunci diri dan sebagainya masuk diri kita lihat kedua tangga kan waktu makan malam ke itu je masuk masjid buat masjid solat pada waktu seperti biasa boleh kan. Nanti besoknya biasanya daripada umrah ni hari pertama kita masuk dah buat, hari kedua biasanya kita dah cari bebas maknanya free and easy lah. Orang nak berlihatkan boleh ke dan ada syarat-syarat dia boleh. Soal yang ketiga, kita akan buat lagi satu ubat. Kita akan masuk ubat kedua tak daripada satu yang dapat mereka dengan pekerjaan anak. Lepas itu kita akan masuk dengan perayaan yang ada. Buat lagi mengetahui dua sampai ubat. Itu dia buat dari buku apa hari yang kedua senang dia buat daripada budaya biar. Dan biasanya pihak kerajaan yang akan menunjukkan satu dari perayaan satu dari sempurna selebihnya kalau nak buat sendiri pun saya galakkan buat daripada tangan. Tapi dia termasuk yang akan awak buat sendiri lah. Dia tak masuk macam ini untuk berpikir. InsyaAllah saya nak buat ini bilang saya akan baru pulang. Dia cari kan transport awak makan. Nanti dia bisa dalam desi di Pandora. Yeah.
doa ketika rendah mendaki bukit Safar. Maknanya orang kita naik bukit Safar tu dia ada baca nama doa dan nama yang mana boleh ada bacaan doa doa untuk Safar ni kita bolehlah ramai-ramai baca doa macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abadahu betul. Abadahu lima pada Allah. Pada Allah. Doa di atas bukit Safar. Nah, itu tadi dalam perjalanan. Bila sampai atas bukit Safar, itu baca doa. Surat Al-Mulk. Lepas tu kita akan mulakan perjalanan juga dan doa kata bukit Safar akan terus bukit mula perjalanan. Faham baca doa dia mula dengan anda baca doa dan perjalanan dan baca doa dan bukit dan terus bukit di Marwah dari Safar Marwah anda baca. Sebab tadi baca apa nama? Dan baca Allahu Akbar. Sebab ikut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Empat kali Allahu Akbar. Baru kabiru walhamdulillah kathiru. Itu pun nama-nama baca sampai sebelum kawasan aku hijau. Contohnya ini garisan aku hijau kan, daripada skrin ni sampai ke skrin kawasan aku hijau. Kita akan baca ini dulu. Nanti bila dah masuk dalam kawasan aku hijau yang tadi, baru kita akan baca doa yang kita aku hijau dia punya bacaan ni sambil belajar dia anak. Kita akan baca nama ramai dan lelaki atau dari anak yang perempuan dia lelaki penting jalan bacaan dia ni Rabbin fil Rabbin fil warham warham macam ni ikut dia wahfu wahfu watakarram watakarram sampai kat penghujung tu. Dan lepas pada bahasa lampu hijau dan apel dari anak jalan lebih biasa tadi. Jalan lebih biasa sambung lagi baca doa ketika nak masuk ke kawasan Bukit Marwah dan baca itu je sampai atas menghadap kiblat berkaitan balik sambung balik ke dalam dulu sampai kita lebih biasa dia lagi itu mulai dari anak ini mula juga ke kawasan itu. Kalau kita belum masuk tadi tak payah baca doa yang bibi warham sampai ya. Ada apa-apa soalan tak tentang tidur? Pakai kain ihram macam biasa ya, tutup baunya. Jadi pun ada kali yang minggu lepas, tapi insyaAllah pada kita di depan dia akan tunjukkan kain ihram ni hanya untuk nak mulakan tawaf 3 pusingan pertama saja disunatkan oleh lelaki buka bau kanan. Dia datang kan keluar kan, masuk pusingan keempat tutup balik bau kanan kita. Sa'i tak payah buka bau. Sa'i tu tutup dia sampai tutup dan datang apa. Di situ ada lah dia punya kesan yang Nabi buat pada sejarah-sejarah dia waktu peristiwa waktu Mekah. Situ akan saya kongsi dengan jalan-jalanan pada menit dalam bahan yang baik. Ya juga perjalanan yang kedua kita dah sampai kat Bukit Marwah kan. Ini nak pergi Bukit Safar tadi. Sama juga doa-doa dia kita kena baca macam doa lain-lain lah. Maksudnya kita tahu kan perjalanan pertama dia orang, perjalanan kedua dia orang macam tawaf juga perjalanan pertama dia orang berdua. Tawaf ni bacaan doa berlainan kecuali antara rukun yang mandi dengan rukun yang aswad bacaan dia sama sama. Kalau waktu itu buku kan bacaan dia itu juga antara rukun yang mandi kita kena apa? Kita kan istilah lampu berpucuk kan dalam berpucuk istilah menunjukkan hijau ni sama saja.
Rabbil fir warham wa'fu wa tatarra wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azul akram. Itu dia bacaannya sama. Dia ada dua lagu jam. Tak balik sini. Ada pergi sana tadi. Ada apa-apa soalan tak buat ni dulu? Sebanyak 70 sekian perjalanan. Nak tanya bab sahih dulu boleh tanya. Ada? Tak boleh siapa apa? Tak ada jalan kos tapi kan bab sahih ni. Ini lah keadaan dia kan. Bukan satu. Boleh nampak dia dari bawah. Jadi ini adalah kesempatan dia. Dia tengok dari atas dari ke bawah. Okey. Jadi saya kena cepatkan dari pasal ke depan. Boleh cepat dari depan juga lah. Kita sampai pula kat penghujung kita punya tawaf, yang di Bukit Marwah. Apa kita nak buat? Kita kena ada tahlul. Tapi sebelum ke tahlul tu, kita ada baca yang doa. Sebagai doa di Bukit Marwah selesai bersama. Itu dalam buku dia. Nanti pegawai atau pencapa yang tahu yang akan memilih akan baca doa yang ramai-ramai juga. Atau kita ramai memanggilkan bunda. Apa nak baca doa sendiri pun boleh. Perjalanan dia tadi tu sama macam tawaf. Kalau apa dia baca yang bagian Arab dia baca. Anak Allah tak ada lagi. Macam lain boleh. Macam Quran pun boleh. Macam selawat dia bersenang pun boleh. Dan tak boleh apa saya kata dulu. Apa dia? Dia main pun. Tak boleh. Assalamualaikum. Sekejap macam tu lawan lagi nampak. Ya. Okey, dah habis. Kita berdoa selepas saat ini. Kita akan mula bertahlul. Tahlul juga termasuk salah satu daripada rukun ibadah umrah. Dan maknanya kita kena buat. Tak boleh bayar tak, tak boleh buat. Kalau tak buat, tak sah rukun ibadah umrah. Apa makna tahlul ni? Tahlul ni adalah bercukur. Waktu kita nak bertahlul tu, kita baca lah doa ni. Doa ketiga bercukur. Dan baca doa itu. Sama ada nak cukup rontak di sunatkan untuk lelaki saja untuk perempuan ataupun cukup lelaki yang perempuan sekurang-kurangnya tiga lain nak rambut. Kalau boleh bukan nak hujung rambut, kalau boleh tarik dekat sejauh mana dapat kita ucapkan kepada kita yang bagus. Sekurang-kurangnya tiga lain nak rambut. Tapi untuk lelaki dia adalah satu apa dan dia cukup rontak. Sebab ada hadis yang katakan kalau kita cukup rontak untuk lelaki ini sebagaimana rambut dekat kawasan manual ni boleh tak? Ada orang saya nak balik.
ada hotel lah tak nak buka hidung buat dia sambil buat hotel boleh? Ha? Boleh. Tahlul kadang-kadang orang perempuan dia segan kan saya nak orang tu dia nampak kan? Jadi dia boleh suruh orang lain ni masuk. Ya? Ada orang perempuan hari tu ada tak dia nak buka diri boleh tapi buka dan nampak orang rambut sebagai orang jadi kan nak buka hotel dia boleh boleh dan sampai kat Marwah awak nak belum boleh baca doa bertahanul lagi pasal awak belum bertahanul nak awak balik dan lagi sampai ke hotel awak tahanul ke hotel tapi nak terjaga dalam perjalanan ni awak masih dalam ihram kan maknanya selagi awak belum sampai hotel selagi belum bertahanul awak masih dalam ihram sebab ihram ni terputus bila bila kita bertahanul maknanya boleh cuma nak jaga je. Hotel ni pun ada seram juga kan, bila hotel ni dekat miliknya hotel ni dari bawah sampai center pula kan, nak balik tak masuk tak kerai ni orang tu pula dah lakal nak kerai-kerai bayar lah jam tak apa kan, boleh lah kerja kerja tak boleh, nak jaga dia sebab awak masih lagi dalam keadaan boleh tak, selagi awak pun nak jaga ok, dah halul dah habis maknanya dah boleh lah balik hotel, buka baju biasa waktu solat dan sebagainya waktu makan, malam apa itu kan itu dah banyak biasa jadi dia ambil perhatian sikit eh boleh bercukur ataupun gunting sama ada rambut sendiri atau rambut orang lain apabila telah masuk waktunya maknanya apa kadang-kadang saya tengok orang kan saya dah sampai kat Marwah nak potong rambut, nak halus saya takut saya tak boleh potong mata, saya dah merah dan dia pun tak boleh potong diri dalam merah ya, itu pertama. Kalau tak ada orang, semua ramai-ramai boleh tahlul. Siapa yang nak tahlul kan? Boleh. Sebab dah masuk waktunya. Waktunya apa? Selepas tujuh pusingan sehari. Dah boleh. Awak tahlul diri boleh, awak tahlul orang boleh. Dah boleh. Biasanya saya tahlul diri saya sendiri, lepas saya tahlul pada satu orang, dan satu orang pun tahlul orang lain. Okay.
Ada yang saya kenal lah, macam saya kenal. Nak cakap nak kenal semua beda lah. Ada kenal. Okey, jemaah boleh berkumpul di tempat penginapan di kawasan ini. Okey, bagi jemaah haji, lelaki sudah membuat licin sunat dan kubat pada keputusan di balik rumah, umrah, amalan dan licin itu yang sebab berbicara dia. Okey, tahlul berlepas teknik dia berlarangan, ihram. Ini dah habis, tak boleh balik hotel. Kan hotel ya? Hotel itu, dulu nama juga, cuma dah tukar. Tapi maka orang sama juga. Cuma dia tukar nama juga, dia tukar nama, diri dia hotel. Tapi dia tukar. Sampai dah biasa pergi tahu. Kita tu relax, lihat dan sebagainya, dan makan atau lihat hotel. Nanti dah lepas tu kita akan buat dekat jalanan, jalanan. Sebelum buat jalanan, hari kedua buat jalan bebas atau penari tempat jalan bebas. Kalau nak jalan, jalan kawasan Mekah tu, boleh juga jalan kawasan ini untuk benar-benar tempat di sini. Penapa-napa pintu, setiap pintu ni ada penapa-napa dia, rumpur-rumpur dia. Dan juga ini penjara kaki, jarak-jarak kawasan yang kaki. Ini tempat rumah yang ada Rasulullah insyaAllah sangat lahir di rumah. Sekarang ada jari-jari itu tak pakai dia atau sopir. Jadi kita kena kenal lah sedang jarak kawasan muka, itu penjara kaki. Nanti ada buat jarak yang kawasan kota muka naik bas. Itu naik bas yang kita masuk buat rumah penduduk. Biasanya hari ketiga di Mekah kita akan naik bas pergi ke Jeddah untuk jatuhkan niat dan buat ihram buat umrah dulu. Yang tadi jalan ke Mekah tu tak payah buat umrah, tak payah buat ihram, tapi jalan biasa je. Dan jalan ke Jeddah ke Kubur Makalah dan semua cakap. Kalau saya ada luang waktu yang ada, akan saya bawa cari baju untuk masuk kawasan-kawasan ni. Dan kawasan-kawasan ni semua ada dia punya sejarah-sejarah tertentu. Dalam perjalanan nak pergi Jarakna ni, kita akan singgah ke tempat sejarah-sejarah seperti Jabal Sur. Ini kita turun, turun gambar ke apa dia ke Jabal Sur, kawasan Jabal Sur. Jabal Sur luar sejarah sejarah. Semua tempat-tempat yang kita bawa adalah tempat-tempat yang ada sejarah. Nanti setiap kembali akan cerita dengan kita sana apa sejarah-sejarah tersebut. Sebab tu kita akan turun juga ke Jabal Rahmah. Jabal Rahmah ni adalah kawasan Arafah. Di kawasan Jabal Rahmah, di Jabal Rahmah ni. Bagi kita akan lintas kawasan Arafah ni. Itu kawasan Arafah. Ini waktu jemaah haji nak buat haji, orang yang jalan kawasan ni semua. Tapi sekarang, bukan musim haji, kemah-kemah ni dah tak ada. Kemah-kemah yang ada di Arafah ni dah tak ada. Saya ada buka waktu haji, tapi pas memang lalu dalam hidup. Di Jarakna memang lalu ke Balu Haji. Itu waktu zaman haji lah saya ambil gambar waktu yang baru haji balik ni. Lalu ke tempat-tempat haji yang mana negara baru wukuf di Arafah. Yang mana semua jemaah semua perlu wukuf dalam kawasan kemah macam ni. Ini gambar daripada haji yang baru jemaah. Ini gambar yang ke Arafah. Lepas tu baru kita masuk Jarakna. Ini kerja yang kat Jarakna ni kita gantung kat ni. Rasulullah SAW pernah melaksanakan ibadah umrah dari Kajian Jarakna. Selepas perang Hunain, baginda Rasul dan para sahabatnya masuk di kawasan ini. Solat sunat dua rakaat untuk datang ke ibadah umrah ini. Solat sunat ihram dan kata itu Rasulullah masuk buat umrah selepas ini. Nah, ini balik daripada Jarakna itu kita akan lalu di kawasan Muzdalifah. Muzdalifah ini kita tak pergi kita tengok, tapi dah tak ada orang lah. Jemaah ini pun gambar-gambar waktu jemaah haji. Siapa yang dah pergi haji dia tahu. Dengan Mabib. Mabib boleh pergi malam ke dalam Muzdalifah untuk membuat batu macam orang. Tapi ini tak ada musim haji, jadi kosong boleh tanah. Ini gambarannya lah saya kongsi dengan gambar yang haji baru boleh pergi kepada ini. Ini tahun ini haji ini. Bila berapa tahun balik ke 3 bulan depan. Itu cuma-cuma yang akan ramai. Tapi yang akan ramai juga akan penuh. Jadi dia jalan ke anak orang tidur juga kan. Tidur ni hanya nak tidur sampai depan minat untuk baru keluar. Selain itu juga dah tak keluar. Sebab antara Mabit ni berhenti malam ni. Dia kena berhenti
sekurang-kurang sepertiga malam. Sepertiga malam yang mematikan dah sepertiga malam baru boleh buat. Kalau mak haji lah kalau kita boleh bukti buat kebutan jual ya. Itu kalau sampai kebutan jual. Yang penting selfie jangan lupa. Lain lupa tak apa, selfie jangan lupa, okey. So pastikan handphone fully charge. Kita habis pula bateri dan rugi. Kita kawasan Mina pula. Biasanya maktab ni dia berkhidmat ikut nombor. Tahun ni Singapura tahun 2023, nombor 2023 maktab dalam Mina. Jadi kawasan Mina, ini saya berfungsi gambar. Kalau kita pergi nanti ada komunitas di situ, memang tak ada khidmat pun bosok. Ada benda tak apa pun juga ada benda Singapura kan. Ini kawasan orang Singapura berkhidmat. Itu orang Malaysia, ada Malaysia juga. Indonesia, ada Indonesia juga. Tapi nak kongsi gambar ada. Kan ada berdiri Singapura juga. Maknanya ni ada. Selamat datang rumah Haji Singapura. Bukan rumah yang baru ni kat sini. Jadi ini saya nak kongsi gambar ada. Maknanya kenal orang ni. Habis berapa? Yang kiri kanan habis? Hah? Yang kiri kanan, yang ini ada dress yang mana? Yang kiri teroboh. Saya kongsi teroboh ni ada daripada Pina, kita nak beli jambrah. Bukan satu yang satu juga kembali teroboh. Yang lengkap itu, lengkap jambrah. Semua kita beli. Tapi mungkin kalau tak ada time, tak boleh tengok je. Eh, sebagai pengalaman lah. Sama orang lain kita nampak gambaran dia. Kalau kita ada rezeki besok, dia tak perlu untuk mencantikan ibadah haji. Kita tahu lah resipi yang kita mati kat ada apa saja. Ini dah lepas lah. Dah lepas jam pulang tu kita kita doa aja. Jalan juga kat bawah jalan tu. Tapi tak naik. Nah, tengok je jalan tu dari bawah boleh nampak tinggi bukit. Jalan tu kan sejarah dia ya. Tapi siapa yang nak naik? Kasih tahu saya. Saya jadi orang yang boleh ekspor. Kalau saya tengok tak ramai, saya tak. Kalau ramai nak pergi, saya ikut yang saya. Dan kalau tak ramai, saya tak naik. Kalau saya tak jadi lagi, cuma yang nak pergi juga. Saya sibuk, kita pergi lah cuma yang orang kita nak hapus, kita jadi juga. Juga tak boleh juga. Saya pun jadi semua, tak boleh. Dan untuk nak naik, kita tengok dia boleh lah. Tapi kadang-kadang amin juga, dia tak kasih naik juga. Kadang-kadang naik tu arah pun susah sikit. Bukan boleh, boleh, tak boleh, tak boleh. Saya kena tengok juga kan. Ini cuma tempat yang tak ada dalam aku cari. Tapi kalau tak, ini tahu saya bisa kena tengok juga kan. Lepas itu kita buat umrah yang ketiga kita daripada Hudaybiyah. Hudaybiyah ada kat sejarah. Kalau Hudaybiyah Hudaybiyah nanti dalam saya cakap sejarah dia pun agak menarik juga lah. Yang kemudian dia tiba lah daripada sebuah pembangkian di Malaysia. Lepas tu boleh kawan-kawan hari dengan kawan dan apa semua. Kan? Tadi habis pun satu pula ni. Kebetulan, kebetulan Alhamdulillah mufti kita buat dengan sana. Biasalah kan nampak gambar dan sebab kerja. Okey. Lepas tu dah habis dengan kita dan untuk mungkin seminggu tak boleh kat sana kita akan kontrak masuk ke Mekah dari Mekah masuk ke Madinah Belanda. Kenapa kita nak kena pergi Madinah? Ini saya tinggal kenapa nak kena pergi Madinah. Okey, dari hotel sebelum pergi ke Madinah kita nak kena buat tawaf wadah. Tawaf wadah tak payah keluar dari tempat dekat. Tak payah pakai kain ihram. Pakai pakaian biasa saja boleh buat tawaf wadah. Cuma umrah tahun lepas orang tengah buat kawasan tawaf. Saya suruh jemaah saya tahun wadah pakai ihram. Sebab kalau tak pakai ihram kita kena tawaf ke atas. Atau besar. Lambat habis dia tu sengat. Nah, sebab tawaf tu kena ada balik. Tapi sekarang dah okey, saya pergi haji baru dah siap. Maknanya boleh pakai pakaian biasa yang dia buat tawaf. Eh, pakai baju biasa. Ini tawaf pada kita ni sebagai tawaf pun besar. Maknanya kita kena berikan. Kita akan berkongkar kan. Kita boleh buat tawaf. Okay. Tawaf ni pula lakukan sebelum berangkat ke Madinah. Maknanya apa? Kita dah nak berangkat ke Madinah, taruhlah ke
8 pagi dia buat tawaf untuk untuk buat tawaf tu dia lari dengan tawaf wada. Dah habis tawaf wada, balik tiga capai yang lagi dia naik bas pergi Madinah. Lagi biasanya saya suruh keluar awal sebelum buat tawaf wada, nanti saya akan cari counter angkat lagi sebelum masuk ke dalam bas dulu. Cuma hand lagi saya buat kalau nak pergi hotel tak apa. Balik kita masuk di hotel, ambil hand lagi suruh balik kumpul kat lobby. Dia bersyarat lepas tawaf wada tak boleh balik balik tidur balik tak boleh. Kalau tidur balik maknanya tawaf wada awak tak nak pakai. Oh, nak keluar Madinah awak kena dari buat tawaf. Betul tak? Di tawaf wada bersyarat dia. Balik pun dengan dalam tak berlengkong. Mana pula kan? Biasanya saya tak galakkan lah balik bilik untuk ambil lagi. Boleh boleh. Ini semua niat tawaf wada ada dekat buku surat 1-2-2. Lepas tu kita ada doa selepas tawaf wada. Baca doa Arab dia perlu. Setelah tak boleh baca Arab, baca yang Melayu dia pun boleh. Nak tambah doa awak yang selain daripada doa dalam buku ni pun boleh tambah. Baru banyak doa yang awak tambah, tambah. Dan saya biasanya menganjurkan semua doa kalau boleh tawaf wada ni doa untuk kita dapat datang lagi pertama, kedua semua untuk anak cucu dan keluarga yang akan datang. Kalau boleh mereka pun diberi kesempatan diberikan Allah SWT untuk datang. Kita tak tahu, mungkin hari ini kita doa 30 tahun akan datang, Allah makbulkan untuk anak cucu kita boleh datang. Kita tak tahu, ini keberkahan doa. Yang hari ini kita ada peluang pergi diundang Allah buka kerana kita ada duit. Banyak orang ada duit lebih banyak pada kita pun belum tentu dapat diundang Allah SWT. Yang kaya lebih kaya kalau kita banyak. Baik, kita tak tahu Allah undang. Mungkin disebabkan keberkahan doa bapak-bapak kita, kita dah berganit kita yang 30-40 tahun muka kita lama pernah doa macam mana yang saya suruh doa. Mungkin keberkahan doa dia yang kita dapat doa. Tapi jangan lupa ada keberkahan doa. Sampai sana doa untuk doa buat ini buat kita. Doa ini yang penting boleh kandung ada orang buat kita bisa. Ayah doa. Baik apa? Ibadah ini boleh buat doa daripada awal sampai akhir. Okey. Dah selesai di rumah itu, dah habis, baru pergi balik hotel dan pergi juga ke tempat Agung Madinah Al-Munawwarah. Ada apa-apa soalan tak? Yes. Boleh? Boleh? Biasanya kita dah habis, kita terus menolong ke jalan. Biasanya tengok balik tangkap boleh kan? Eh? Okey, itu aku ada soalan. Saya nak kongsi dah satu video ni. Boleh tengok balik tangkap? Kalau apa lagi nak buat, nak tak awal dah. Okey, saya mesti ada sifat sekali. Mesti ada sifat sampai rasa kita kasih dan sayang dan kita berkabar. Sifat kabar tu ada keberkahan. Apatah lagi bila kita nak jarak Kota Madinah Al-Munawwarah, kita nak jarak makam siapa tu? Makam dah kita Rasulullah SAW. Kita nak sampai ke tahap itu merasakan jiwa kita tak berkasihnya satu orang pada kita. Kita pula tak nak jarak dia pula. Jangan lepas orang kita pula. Semua dapat jarak, jarak dapat jiwa Rasulullah. Itu termasuk salah satu daripada adab daripada Rasulullah. Sebab itu orang pergi haji atau pergi umrah nak cepat macam mana balik pun kena singgah sebab orang 1-2 hari mesti nak duduk balik lalu, mesti nak jalan balik itu. Awak dah sampai mak awak tinggal bulan, kawan awak tinggal bulan, awak dah sampai rumah kawan awak tak boleh nak singgah ke rumah mak awak tak mana ada awak nak orang tua ini awak sampai lagi tak. Dan sebab itu setiap pekis haji dan umrah kita akan bawa dia. Baik. Lepas tu baru kita akan masuk ke Kota Madinah Al-Munawwarah. Sebelum masuk ke Kota Madinah ni, boleh faham tak hul punya ibadah kita ni, perjalanan ni macam mana? Kita boleh gambaran, gambaran ni. Boleh? Apa-apa soalan tak buat ni sebelum kita masuk Madinah? Nah, saya nak bawa masuk ke Madinah ni. Yes. Nah, ada apa-apa nak tanya? Siapa nak tanya dulu? Siapa dulu ni angkat tangan? Season paper stone. Siapa kalah, dia tak jelas.
minggu depan dan juga yang lepa yang hijau tu kami bawa balik. Siapa yang dah beli bawa pasal minggu depan saya nak try buat pada tiket pakai tank. Sebenarnya siapa yang bawa suami, ikut dengan suami dengan mana. Dengan kain apa? Eh, insyaAllah. Abang Aziz, saya apa? Sebelum kita pergi Madinah ni, apa dah tunggu ni? Azan tak? Kamat tu kita berhenti. Siapa yang tak boleh semayang berdiri, boleh dengan duduk kan. Nak duduk, tak boleh duduk sujud, dia ada bangku. Bangku ni memang banyak, dia taruh di situ lah wakaf dia. Kalau awak teringat nak wakaf pun boleh, yang penting orang lari kat situ. Siapa pakai yang pas pahala, awak tak nak wakaf anda nanti satu hari orang kita ke yang tiga boleh. Ada orang wakaf Quran, wakaf kursi, maknanya memang banyak sangat banyak kursi. Okey, ada orang lagi okey, tak ada. Boleh. Nanti saya cek di PPJ. Saya kalau sebab tak boleh dapat hadiah. Saya kasih duit dulu. Okey cukup. Satu soalan. Siapa nak jawab orang tangan? Saya akan kasih hadiah sebanyak 200. Ini duit dari main 200 anak. Ini betul. Saya tak nak dengar tipu. Tak. Ini dari Singapura 200. Ada siapa nak jawab? Saya kan nak kasi soalan dulu. Kau tanya ada siapa nak jawab. Semua orang buat kebenaran. Apa cakap dia? Tak berani jawab? Tak betul Pak Haji 200. Saya tak mau berani. Okey. Boleh nak jawab? Tak nak. Okey, siapa berani jawab? 200 lagi. Cukup dah tu, dua-dua lagi. Buat apa nak bagi pula tu?
Masin. Kan Masin lah perempuan eh. Okey, kita akan mula bergerak masuk ke Madinah pula. Yang marah kan, saya suka macam ni budak-budak, boleh? Maka ada sensitif sama alamak ustaz ni main-main tak? Bukan main-main. Kita ni belajar dewasa eh. Kena lagi ni, kalau tak sebab ngantuk, macam tengok muka pada kuyu je lah. Okey, sekali-kali kena gini lah. Ini memang tak ilah, siapa yang biasa belajar dengan saya dia tahu. Sebab kita belajar dewasa, kita kena interact macam ni. Baik, kita akan masuk ke kota Madinah Al-Munawwarah. Selepas kita bertawaf wada', kita akan masuk ke Madinah. Dan dari kota, kita nak berangkat ke Madinah, kita naik bas. Sampai ke kota Madinah nanti, baru kita akan check-in ke Hotel Madinah. Tapi ini Hotel Madinah, Hotel Mekah. Boleh, gambar Hotel Madinah lain. Okey, yang ni naik bas, ini baru untuk Hotel Madinah. Ini maknanya dari Mekah lah, betul lah. Dari Mekah ke Hotel, kita akan naik bas pergi ke Hotel Madinah. Kita masuk hotel ni. Sama juga seperti biasa, sampai ke hotel, kita akan duduk di hotel nama Grand Cure. Itu semua nanti confirmation waktu taklimat. Biar pengurusan dan kita semua pun akan beritahu. Tapi sejauh ni memang Grand Cure. Kalau Grand Cure memang tak jauh lah. Lepas tu baru kita masuk ke Masjid Nabawi. Okay. Apa kita nak buat masuk Masjid Nabawi mula-mula kita nak buat? Mula-mula sekali, sebelum kita masuk ke Masjid Nabawi ni kan kita, okey ini cerita pasal sebelum sampai, ada doa. Naik kenderaan semua daripada sama juga doa yang kita mula-mula masuk Masjid Nabawi. Kita akan ziarah Masjid Nabawi dulu. Apa kita nak buat bila masuk Masjid Nabawi ni, daripada hotel, daripada barang semua, jadi dah tak payah ramai dah, baju biasa dah, biasa ni. Okey, doa masuk ni pun dalam terbang. Sorry, dalam bas. Doa masuk ke kota Madinah. Waktu dia ada adab ziarah kota Madinah. Okey, ini semua ada adab ni. Saya cuma nak ringkaskan aja sebab ada adab ni sebab saya ceritakan dalam bas. Okey. Tanpa kita nak masuk mula-mula sekali, kita masuk ke kawasan kota Madinah ni, masuk kawasan masjid dia, kita masuk ke Masjid Nabawi, ada doa-doa tertentu juga kita baca. Lepas baca doa-doa ini, yang mula-mula sekali kita nak masuk, kita masuk dalam kawasan Raudah. Raudah ni, kan, dia merupakan antara taman-taman syurga. Di antara mimbar Nabi, hingga ke makam Nabi, itu kawasan Raudah. Dia taman-taman syurga kan. Dalam hadis aku kata jangan lepaskan peluang untuk masuk dalam kawasan Raudah, kerana di sini juga di antara tempat-tempat mustajab doa. Okey, ini mihrab dia. Mihrab nanti kat sebelah kanan sini ada mimbar, sebelah kiri dia ada makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pun kawasan kawasan Raudah. Okey. Kita nak masuk Raudah, apa kita nak buat? Masuk solat sunat tahiyatul masjid. Bila dah dekat dulu, lepas tu kita doa, perbanyak alat doa, kerana ini tempat mustajab doa. Dan di sini juga ini sebagai taman-taman syurga. Dalam dunia ni cuma ada dua saja tempat taman syurga. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dekat mana? Dekat Raudah. Kedua dekat mana? Kedua dekat mana-mana majlis ilmu kita pergi, di situ juga merupakan taman-taman syurga. Di situ juga akan disertai dengan para malaikat bersama-sama dengan majlis ilmu ataupun majlis zikrullah. Nah, zikrullah ni mengingat Allah. Kita datang majlis ni pun dikira majlis mengingat Allah lah. Sebab kita nak buat ibadah umrah lah. Dan ini pun ada lah dia pedali-dali semua akan saya ceritakan tentang kelebihan untuk ziarah tu. Kenapa kita perlu ziarah? Antaranya yang merupakan pahala. Lepas kita solat dekat Raudah tu, kita akan keluar ziarah makam baginda Rasulullah SAW. Kita akan bagi salam. Dalam buku semua ada. Yang ini kalau tak ramai orang saya mungkin boleh dapat bawa masuk semua orang bawa masuk. Kecuali cuma wanita nanti kita ada satu mutawifah yang bawa masuk. Saya tak boleh masuk pasal perempuan ni dia ada time-time dia. Bila time dia masuk, lelaki insyaAllah ada perempuan macam boleh masuk.
untuk perempuan ada waktu-waktu tertentu, tapi saya ada masalah juga pegawai perempuan atau ipa yang menetap di sana. Kerja dia memang bawa orang masuk roda, dia tahu dia sudah sudah berapa. Memang konsili dia berpengalaman juga lah. Sebab kat sana ni nak kena ragil sikit, nak masuk roda untuk perempuan lah. Lelaki pun apa, sebab dia orang tak tolak, nak kena kuat sikit. Jangan kena tolak lebih-lebih tak dapat masuk uji. Ada yang agresif sikit lah. Tapi nanti ada pegawai ipar yang bantu untuk perempuan. Dia pun nampak dia fighter juga dia. Tengok habis juga arah-arah besar-besar pun kena pukul juga. Dia pun terror lah. Nanti pun boleh terror lah. Okey, bagi salam. Dia pun doa-doa apa bahan ucapkan dengan salam. Apakah bagi Rasul? Lepas bagi salam ni, kita akan menoleh ke kanan, berjalan di dekat je dan 3-4 langkah itu ada makam. Makam siapa? Saya nak membakar Siti. Bagi salam, saya nak membakar Siti. Dalam pakaian salam, pusing lagi, kita langkah dan 3-4 langkah lagi, maka saya nak Umar dan Pulau Serta, kita bagi salam juga. Ini semua termasuk dalam bahaya. Nah, kita datang ke rumah lagi, kita tak ziarah dia, mana boleh yang itu juga. Bagi salam dulu, salam dulu. Penting bagi salam pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awak datang ke rumah saya, tak bagi salam, terus masuk dapur, masuk bilik saya, boleh? Tak ada adab lah, maknanya tu kan? Jadi kita ni orang Melayu, agama Islam adalah orang yang beradab. Penting adab ni kerana daripada adab nilai yang membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Sebab dalam kehidupan kita ni, kalau nak sentuh faktor berkahan, adab ni kedudukan dia lebih tinggi dari ilmu. Awak ada ilmu setinggi mana lah, tak banyak izazah awak ada. Kalau awak tak ada adab, tak membawa apa-apa makna dalam kehidupan awak. Awak punya ilmu, ya kita tak berilmu tapi kita beradab, itu yang lebih mulia yang dipandang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, lepas tu kita dah habis, kita doa kat makam. Doa dia semua kat sana pun saya sendiri juga kat doa ni. Kadang-kadang harap-harap ni dia halau ya. Dia tak kasi kita doa kat makam tu ya, dia bilang dia pun nak boleh bidang dan sebagainya. Tapi kita just ignore, kita baca dia doa makam. Benda-benda ni kadang-kadang tak boleh buat secara berjemaah lah. Kita benda-benda ni video okay. Okay, lepas kita berdoa kat makam tu, kita boleh juga sampaikan salam kepada orang lain yang sampaikan salam. Kadang-kadang kita nak pergi kan, ada tak siapa-siapa ada pengalaman pergi yang sampaikan salam saya kat makam baginda Rasul yang ada? Kan? Banyak kan orang sampaikan salam, ada doa kan nanti, doa kan juga berang. Kan? Ada yang sini, saya menunggu ya sampaikan salam saya kat baginda Rasul, boleh sampaikan insyaAllah Rasul berang, Rasul berjawab, mungkin dia tak dengar. Betul? Ini cara kaedah sampaikan salam. Awak baca juga lah yang macam mana orang sampaikan kan? Assalamualaikum ayuhan nabi kan? Sampai dia kat sini kan? Awak sebutkan nama dia, sampaikan nama-nama orang yang sampaikan salam. Kalau dah terlalu ramai sampaikan salam, awak jamak kan? Maknanya sesiapa saja kan? Sesiapa saja yang sampaikan salam kepada aku, untukmu aku sampaikan. Aku boleh, kalau ramai saya so nama dia ramai. Jadi kita nak sebut satu-satu juga. Kadang-kadang mungkin tak lupa kan. Jadi saya jamak pun boleh, insyaAllah. Sampaikan salam mereka, insyaAllah bagi dia Rasulullah SAW akan menjawab. Itu penting. Sebab ni orang pun datang sampai salam, tak pernah kita pergi umrah, pergi haji pun gosok pula. Kadang-kadang ada salam-salam kita juga, ada isi juga. Lepas tu dia boleh talang pun tak sampaikan. Kadang-kadang macam tu juga sampaikan masalah, tak jadi rugi pun kita. Kalau dah ramai sangat, dah jamak macam saya, kena beratus nama, saya bedal dengan macam ni, tak pun boleh juga. Seperti mana salam yang aku ucapkan kepada Mulia Rasulullah, disampaikan juga salam dari mereka yang mengirimkan salam kepada Mulia Rasulullah. Senang. Saya nak ingat nama dia orang, tak sana. Buat macam ni biasanya. Boleh eh? Okey. Lepas tu kita balik hotel macam biasa. Madinah tak ada apa-apa ibadat tawaf, sa'i pun tak ada. Dia lebih kepada pergi masjid, solat dan sebagainya.
dan nanti kita ada ziarah mekbah dan sebagainya, baru kita ziarah ke perkuburan laki dan sebagainya. Jalanan dia tak stress sangat, dia lebih pada free and easy. Sampai sana pun tak lama, 3 hari mungkin 1 hari daripada dia, kita akan ajak ziarah dalam kawasan Kota Madinah Al-Munawwarah. Perkuburan laki ni pun banyak sejarah dia juga. Dekat sini letaknya makam Sayyidina Uthman Ibn Affan, ramai isteri-isteri baginda Rasulullah banyak ada kat sini. Makam anaknya yang bernama Ibrahim semua ada kat sini. Semua nanti waktu ziarah akan diceritakan sendiri semuanya. Okay, cuma doa ketika ziarah kubur laki, kita doakanlah kepada ahli kubur laki itu bagi salam dengan dia. Salam ni bukan kat kubur laki je. Kubur pusara aman pun dia pergi nak kena bersalam. Itu yang diajar kepada Rasulullah SAW kepada kita. Boleh masuk dia bagi salam. Jenazah tu dengar ke Ustaz? Dengar atau tak? Dia katakan Rasulullah SAW bagi salam. Cuma kita tak dengar dia sahut salam kita. Kalau dia sahut kita dengar, tak pergi lagi dalam kubur bagi nama dia. Duduk di rumah dia. Sebab tu kita akan naik bas, sejarah Masjid Kubah. Ini sebab tempat-tempat sejarah. Ada sejarah dia semua. Masjid yang pertama jadi oleh Rasulullah SAW ketika berhijrah ke Masjid Kubah. Masjid ini terekam dalam surah Taubah, dikenali sebagai masjid yang didirikan atas dasar takwa. Ini makan saya ceritakan sejarah dia nanti dalam hal okay, ini doa masuk Masjid Kubah. Apa kelebihan Masjid Kubah? Kalau saya nak galakkan awak semua, pada waktu hari ziarah itu, kalau boleh, kita angkat wudu dekat hotel. Lepas tu naik bas, kita akan pergi Masjid Kubah dulu. Solat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Masuk dalam keadaan berwudu dari rumah, maknanya dari hotel, solat sunat. Tak kira apa solat sunat pun, nanti tak kata juga dengan sunat. Solat sunat 2 rakaat akan diberi ganjaran pahala sama seperti satu umrah. Maknanya ini antara kelebihan Masjid Kubah. Masuk dalam keadaan berwudu dari rumah, solat dalam Masjid Kubah dapat pahala satu umrah. Tak payah tawaf, tak payah sa'i. Pahala dia sama macam orang tawaf masa. Berakhir antara kelebihan Masjid Kubah. Dia ada kelebihan dia. Nanti akan saya ceritakan juga dalam perjalanan dalam bahan. Okay, Masjid Qiblatain. Apa nak ada sejarah dia? Masjid dua Qiblat. Kita dapat kata. Penting untuk kena-kenal sejarah ini. Sebab aku penting kena-kenal sejarah ini. Daripada sini baru kita nampak, baru kita rasa terkesan bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat ini memperjuangkan agama yang kita anuti di hari ini. Nak pertahankan agama Islam bukan senang bagi dia dan para sahabat betul-betul rumus memperjuangkan agama ini. Okay, kita akan jarak juga ke Jabal Uhud. Bukit-bukit ni semua ada cerita-cerita dia, sejarah-sejarah tertentu di sebalik bukit yang kat belakang dan gambarnya makam yang terdapat Jabal Uhud. Semua ada sejarah-sejarah makam dari Uzzalah dan bukit. Dan kita juga akan jarak ini Jabal Uhud. Nampak apa besar, besar bukit dia besar. Okey, lepas tu on the way balik kita jaranglah kebun kurma ataupun kat pasar kurma untuk belilah sedikit supaya nak buat tangan untuk balik Singapore. Saya galakkan siapa nak beli kurma ni beli dekat Madinah waktu nak balik, jangan nak beli kat Mekah. Sebab Mekah dekat Madinah lebih baik quality kurma dia dekat Madinah. Sebab Madinah yang banyak kebun kurma bukan kat Mekah. Harga pun lebih kurang je. Tapi orang yang berangkat ke Mekah di Madinah lagi memberat dan sebab baik-baik awak lah. Sebab kita akan bawa lah dia yang sedikit pula kadang-kadang yang bawa keberkahan. Kita akan jarak yang ini ziarah jalan kaki. Saya tengok timing, kalau ada time saya ajak, kalau tak ada time saya nak dia bawa. Ini tengok dia pada anak, kalau ada time petang-petang kalau tengah hari mana petang-petang kita jalan pasal asal, kita jalan di kawasan dia. Kita akan pergi dan mencik mama-mama. Mama-mama ni bermakna awal atau dikenali sebagai masjid awal. Ini ada sejarah.
Dajat aku dapat bujung Quran. Eh, cuma ini tak termasuk dalam intinya. Ini terpulang kepada individu punya dulu. Kalau saya cakap tadi, saya beri biasanya saya bawa lah. Saya ada masuk saya akan bawa. Dan jalan petang-petang sampai santai je lah. Yang kaki pun tak payah apa-apa tu lah. Dan juga saya bawa jalan ke Syafifah dan Sa'adah. Semua ada cerita di sebalik ini. Tempat para sahabat dan bai'ah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah yang pertama dan sejarah sekali. Okey, nah itu dia. Lepas tu kita nak balik buat preparation, balik Singapura pula. Nah, dari Singapura pula kita nak balik. Waktu hari keberangkatan tu kita akan kumpul dengan semua pasport, kita akan buat ziarah wada. Waktu tadi ada tawaf wada, ini ziarah wada. Dan wada ini juga sebagai adab. Ada kita dah sampai ke Madinah, kita buat dan ziarah wada. Sama juga bagi salam, mereka bagi dia, kita bacakan doa dan sebagainya, bagi salam. Sama juga kita pergi rumah orang, masuk bagi salam, balik pun bagi salam. Jangan nak balik rumah orang buat bodoh je, masuk bagi salam. Nak balik buat bodoh, orang tu dapatkan air, dia keluar ke hall, eh tak ada pula tetamu je, mana pergi dah balik pun pergi. Tak boleh lah macam tu kan. Okay, salam kat belakang Abu Bakar juga. Abu Bakar, Saidina Umar. Ini semua antara yang ada adab ziarah wadah. Yang tadi ada tawaf wadah, yang ini ada ziarah wadah. Okey, setakat ni ada apa soalan nak tanya? So kita dah nak balik Singapura ni. Dari balik sana nanti, kita mula naik bas bergerak balik ke airport. Tapi yang kali ini semua dipahamkan balik direct dari Madinah. Kita akan naik bas ke Madinah, pergi ke Madinah Airport. Kita tak naik bas pergi Jeddah Airport, kita naik ke Madinah Airport. Dari Madinah Airport naik pesawat Emirates, akan berhenti transit ke Dubai. Dari Dubai baru kita balik Singapura. Itu aja. Boleh faham tak keseluruhan dari perjalanan dari mula sampai nak balik Singapura? Boleh? Ada apa-apa soalan? Soal, anak saya soal dapat lagi 200 sen. Tak nak? Tak nak, saya selamat. Lepas duit. Tengok. Tak? Zam-zam dah tunggu. Ada apa lagi nak tanya? Ada? Okey. Kalau tak ada, saya pun nak kongsi dengan video sebelum kita balik. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan sedikit sebanyak kesan kepada jiwa kita untuk kita faham kenapa kita nak kena ziarah baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan paparan video ini memberikan kita sedikit sebanyak impak dalam jiwa kita untuk menjadi umat manusia yang lebih mulia. Boleh? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Tirmidzi dan At-Tabrani, darjat hadis ini bertaraf hadis hasan walaupun ada perbedaan dalam matan. Demikian kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Fath. Jadi ketujuh itu surat yang pertama. Sementara Az-Zahabi juga menilai sebagai hadis sahih dalam Tahqiq Al-Mustadrak Al-Hakim jilid keempat ini usai 85. Dikisahkan ketika baginda Nabi Muhammad SAW sedang duduk berkumpul bersama-sama dengan para sahabat. Dan yang antara para sahabat itu termasuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya itu dari Allah SWT. Lalu baginda Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang mulia di sisinya? Para sahabat terdiam. Lalu ada salah seorang sahabat berkata, para malaikat ya Rasulullah, mereka lah yang mulia. Baginda Nabi SAW berkata,
mereka sendiri sebentar sendiri dan beribadah kepada Allah, tentulah semua para malaikat itu mulia. Tapi bukan itu yang kumaksudkan. Lalu para sahabat pun terdiam. Tiba-tiba salah seorang sahabat kembali berkata, ya Rasulullah, tentulah para nabi dan mereka itulah yang mulia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan baginda berkata, para nabi itu mulia. Mereka adalah utusan Allah di muka bumi ini dan mana mungkin mereka tidak mulia. Sememangnya mereka itu mulia, tapi ada lagi yang lain selain mereka. Para sahabat terdiam seketika dan bertanya-tanya sesama mereka, siapa lagi orang yang mulia. Kemudian salah seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah kami para sahabat mulia ya Rasulullah? Apakah kami yang mulia itu ya Rasulullah? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah wajah para sahabatnya satu persatu. Baginda tersenyum melihat para sahabatnya. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tentulah kalian mulia kerana kalian dekat denganku dan kalian membantu pertolonganku. Mana mungkin kalian tidak mulia? Tentulah kalian mulia. Tapi selain kalian ada lagi yang lain yang mulia. Semua para sahabat terdiam dan mereka tidak mampu berkata apa-apa lagi. Lalu tiba-tiba baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menundukkan wajah dan dengan menahan sembah menjadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis di hadapan para sahabat. Para sahabat bertanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengapa kau menangis ya Rasulullah? Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat wajahnya dan terlihat bagaimana air mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berlinangan jatuh membasahi pipi dan janggutnya. Para sahabat radhiyallahu anhu tidak mampu berkata apa-apa lagi. Dan mereka juga turut menangis pilu kesedihan. Dengan sembah di dada dan dengan nada suara yang terisak-isak, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa yang mulia? Mereka adalah manusia-manusia yang akan lahir jauh setelah wafat nanti. Mereka mencintai Allah dan mereka mencintai Mu. Dan dalam kalian, mereka tidak pernah memandang, mereka tidak pernah melihat wajah dan mereka tidak dekat dengan seperti kalian. Tapi mereka beriman kepada Allah dan kepada Mu. Dan mereka juga beriman kepada Mu. Saksikanlah wahai sahabat-sahabatku, aku berlindung kepada mereka. Mereka itulah yang mulia dan mereka itu adalah umatku. Bayangkanlah para muslimin dan muslimat yang saya kasihi dan yang saya muliakan. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis serta berlinangan meneteskan air mata, dan semua para sahabat juga turut menangis meneteskan
air mata mereka. Siapakah yang dirindukan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan siapakah yang sentiasa didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sekarang cuba kita tanyakan pada diri kita sendiri, siapakah idola kita selama ini? Sudahkah kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah ada air mata kita yang jatuh berlinangan kerana rindukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Justru itu, marilah kita sama-sama mengambil kesempatan untuk bermuhasabah diri kita pada malam ini, serta merenung dan tanyakan kepada diri kita sendiri. Sudah berapa lamakah kita telah melupakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sudah berapa banyaklah sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita tinggalkan? Sudah berapa lamakah kita telah lalai dari dalam kehidupan kita selama ini? Dari itu, pada malam yang penuh dengan keberkahan ini, saya menyuruh kepada diri saya sendiri dan kepada semua para muslimin dan muslimat yang saya kasihi dan saya berikan, marilah kita sama-sama menghidupkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita sama-sama memperbanyakkan berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menghidupkan segala sunnah. Dan semoga kita sama-sama mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat berhimpun bersama-sama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ladzi ahwa wa yaghfiru. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afwat wa taqbalna biha min jami'il hajaj wa tutahhiruna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tukallimuna biha aqsar hayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma lakal hamdu bil Islam, walakal hamdu bil Iman, walakal hamdu bil Qur'an. Allahumma hidina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alhu umrata mabrura wa sa'yan masbura wa zamban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lam tabur. Allahumma arzuqna mut'abatan nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan ibadatan amalan salihan. Allahumma arfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbawna firara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa anna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbika amma yasifun wa sallamu ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baik, alhamdulillah kita ada sedikit banyak pembacaan doa kesyukuran kepada Allah Subhanahuwataala. Insyaallah kita akan jumpa lagi minggu depan untuk adakan seperti ke bab tawaf dan sa'i. Dan insyaallah selepas nanti yang terakhir, sesi terakhir selepas taklimat, mungkin kita akan juga buat
doa lagi sebagai doa kesyukuran dan juga sebagai doa sana. Kita akan sama-sama berdoakan setiap ahli keluarga kita supaya dapat sama-sama menyambut syarat Allah ini untuk menjadi tetamu Allah sama ini dan sampaikan ibadah haji atau umrah sebagaimana yang akan kita laksanakan nanti. Kita juga akan sama-sama mendoakan jika ada di antara keluarga kita yang dah disampaikan diberikanlah kesembuhan untuk insyaAllah. Sama-sama nak kirim nama-nama untuk doa sama ini boleh bagi saya namanya. Kita berjamaahkan semua nama tersebut. Mudah-mudahan yang berkah doa itu sudah berdoa. Kita doakan juga berantau ini adalah berlalu dengan kita. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat keberkahan dari doa secara berjamaah ini dan dipergunakan dalam hidup